Pembacaan berita hari ini dilansir dari kompas.com. Kita membaca beritanya. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Indramayu, Dodi Dwi Endrayan menjelaskan kronologi ledakan kilang minyak milik PT Pertamina Refinery Unit RUVI Balongan. Kebocoran gas atau bau menyengat sudah terjadi sejak pukul 23 waktu Indonesia Barat. Warga melaporkan ke Humas Pertamina sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Ledakan terdengar dua kali, ledakan kuat dan sedang, dan satu kali ledakan susulan dengan kekuatan besar, terang Dodi. Penjelasan tersebut disampaikan Dodi saat konversi pers dengan wartawan di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Waktu terjadinya bencana itu pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Lokasi kilang minyak Pertamina RUVI Balongan. Lokasinya di Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Penyebab kejadian bencana yaitu kebocoran tangki gas, ucap Dodi. Demikian pembacaan berita kali ini dilansir dari kompas.com. Semoga bermanfaat.